Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله ثم الحمد لله Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jantan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illa salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah SWT. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dapat sama-sama kita solat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat sama-sama kita ambil sikit masa untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita muzakarah khusus dalam bab akidah tauhid. Maksudnya kan ahli sunnah wal jamaah tak lain dan tak bukan untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nak kenal Allah, nak cari makrifatullah, nak suburkan keimanan, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung kan. Kita dah masuk sifat yang pertama lah. Sifat yang pertama wujud kan. Kita dah baca dah sampai dalil dah, dalil kan. Sebagaimana yang menjadi tuntutan fardu ain untuk kita, kita kena tahu sifat. Tuan Haji kan, kita selalu sebutlah, tiap-tiap kali jumpa sebut selalu kan, supaya kita ingat tahu sifat. Lepas tu hukum dia apa, dan dalil, tiga kena tahu. Kita mukallaf ni tiga kena tahu dan wajib juga tahulah. Kalau tak tahu, kalau dia mengabaikan untuk tahu, maka berdosa tu haji kan, sebab dia tuntutan fardu ain. Jadi kita ambil sikit yang wujud tu, poin-poin yang boleh kita pegang lah, kita pegang untuk kita pasak ikat satu akidah kita. Yang pertama wujud ni, maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujud. Pertama wujud. Wujud apa? Wujud Allah lah, Subhanahu wa ta'ala. Apa erti wujud? Ertinya ada. Wujud tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia ada. Bahasa Melayu kita ada. Ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut ada, apa maksud adanya Allah tu? Kan? Wujud Allah tu maksud dia apa? Tuan kitab pun bagi tahu lagi kan. Syekh Ahmad Zain Al-Fattani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Dan dikehendaki dengan wujud, maksud dia wujud Allah Subhanahu wa ta'ala tu macam mana? Iaitu wujud yang zati. Bila sebut wujud, apa maksud wujud? Wujud dia wujud zati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud wujud zati ni? Wujud yang asli ataupun wujud yang hakiki. Hakiki kan tuan je kan? Yang hakikat sebenar kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk ni bukan
ada yang hakiki kan tuan je. Kita je yang rasa kita ni ada kan, hakikat sebenar macam tak ada je kita tuan je. Kalau kalau dalam ilmu tasawuf kan, ahli-ahli sufi kata kita ni seperti bayang je tuan je kan. Seperti bayang je. Adanya bayang tu sebab ada tuan dia kan. Kalau tak ada, tak ada. Tu wujud majazi dia panggil, ataupun wujud tak sebenar lah, tak sebenar. Boleh? Apa maksud wujud yang zati tu, yang sebenar, yang hakiki? Maksud dia dengan makna bahawasa Allah Subhanahu Wa Taala tu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Kewujudan Allah, adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada satu zat lain pun tuan je kan, ataupun tak ada satu sesuatu pun yang lain yang ada kaitan dengan kewujudan Allah ya. Sama ada kaitan tu dengan sebab yang lain tu adanya Allah, tak ada. Nah. Boleh pegang kemas itu tuan je kan. Wujud mutlak dia panggil wujud. Kalau kita ni ada ada kaitan dengan zat yang lain, siapa? Allah. Allah yang mengadakan kita kan. Jadi kita ni adanya dengan sebab Allah mengadakan kita. Allah Subhanahuwataala tak ada, tak ada memberi bekas, maksudnya tak ada zat lain yang ciptakan Allah, tak ada zat lain yang tolong nak jadikan Allah, tak ada sesuatu yang ada kaitan dengan kewujudan Allah. Semua tak ada, mutlak wujud kan oleh lainnya. Itu satu. Yang kedua, lagi yang tidak menerima Adam, lagi yang tidak menerima tiada. Adam tu tak ada. Wujud Allah ada dan tak terima tak ada. Maksudnya kekal selama-lamanya. Baqa. Habis dah situ kan. Kita baca cepat-cepat ni sebab kita dah baca kan dua minggu lepas. Boleh tuan je kan? Tu, wujud Allah. Nak pegang ikat kemah sungguh dalam hati ni. Nak pasang ni akidah simpulan yang pertama dengan sifat wujud ni. Lepas tu yang tiada pada sedia kala, tiada menerima Adam. Tiada tu maksudnya tiada terima Adamnya Allah, tiada terima tiadanya Allah, ataupun kekalnya Allah sedia kala lagi. Qadim. Keluar sifat qidam situ kan. Qadim. Dan tiada, dan tiada menerima Adam Allah. Tu maksud dan tiada tu. Dan tiada menerima tiada. Adam ni tiada lah. Adam tiada dalam bahasa Arab. Adam, bahasa kita tiada. Lawan bagi wujud tu. Sedia kala lagi dan juga pada sentiasa, pada sekarang dan akan datang pun tak terima tiada Allah. Boleh? Itu kan? Nah, habis situ. Situ. Setakat tu je. Lepas tu kita pun ambil lah bawah tu kan, ambil bawah. Dan wajib atas mukallaf. Dua ayat selepas tu. Dan wajib atas mukallaf, bukan. Ayat selepas tu. Dan memadalah. Dan wujud itu sifat subuti ya, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat, tiada ia makna yang lebih pada zat. Kita skip dulu situ. Kita ambil dan memadalah akan mukallaf. Cukup. Cukup kita ni mukallaf setakat bahawa mengetahui bahawasa Allah Subhanahu Wa Taala itu maujud. Wujud. Cukup tu je mukallaf. Sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal ternafinya. Maksudnya pada akal kita, kita tak menafikan ketiadaan Allah, kewujudan Allah kan. Boleh situ kan. Yang atas tu kenapa kita tinggal? Sebab tuan kitab kata kat bawah tu memadalah. Yang atas tu tak menjadi tuntutan fardhu ain. Kita sebut gitu kan, tak jadi fardhu ain tuan haji. Nak tahu sifat wujud itu sifat subutiah. Subutiah ni macam mana yang menunjuk oleh sifat ke atas zat Allah, ataupun makna yang lebih atas zat yang tu, tak jadi fardu ain. Tu fardu kifayah dan
dalam satu-satu kawasan kita sebutkan, dalam satu-satu kawasan ada seorang, dah cukup, boleh kan? Jadi kita skip lah dulu yang tu, insyaAllah nanti bila dah habis belajar apa sama-sama muzakarah kan, barulah boleh kita buka perbincangan lah, sebab dia panjang perbahasan tu aja kan, kalau sebut pun tak faham tu. Boleh tu aja. Yang penting memadalah, kita ambil yang tuan kita pun sebut, memadalah akan mukallaf bahawa dia tahu. Bila sebut mengetahui, dia belajar, dia tahu dan dia pegang ikat dalam hati, kemas sebagai satu akidah. Itu masuk mengetahui. Boleh tanya. Bukan setakat tahu je tak, ataupun tahu ingat saja tak jadi akidah kan. Kita sebut dah awal-awal dulu. Dalam akidah ni dia kena belajar wajib satu. Lepas tu dia kena tahu satu wajib kan, kewajipan semua tu. Selepas dia tahu, dia kena ikat, pegang, kemah dalam hati dengan cara akal berfikir. Kan? Boleh tak? Sebab tu nak ke dalil. Dalil tu membantu seorang mukmin, seorang mukallaf tu untuk dia nak fikir tentang sifat-sifat Allah. Tu fungsi dalil lah. Tuan je kan? Mengetahui cukup Allah Subhanahu Wa Taala tu ada, maujud, setakat tu je. Dan dia yakin sungguhlah. Yakin ikat kemah akidah dalam hati. Boleh. Dan belakang tu, dan wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa sewujudnya itu ain zatnya atau lain daripada zatnya pun tak menjadi tuntutan wudu' ain juga. Tak menjadi juga. Kerana apa? Kerana demikian itu setengah daripada wawamid ilmu kalam. Sebab perkara tadi adalah perkara yang sulit ataupun perkara yang dalam dalam perbahasan usuluddin akidah. Tak jadi fardu ain pun sampai nak tahu ke situ tuan haji kan. Tak jadi fardu ain pun. Boleh kan tuan haji kan? Yang jadi fardu ain cukup dia yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala tu maujud, ada. Dah cukup. Dia tahu hukum wujud Allah tu wajib. Mesti. Bila sebut wajib pada akal, kita fahamlah mesti tuan haji. Mesti ada. Kalau tak ada, akal tak boleh terima. Wajib ada, mesti ada. Akal tak boleh terima kalau tak ada. Satu hukum. Sifat dia apa? Wujud. Wajibul wujud. Wajib. Hukum. Satu lagi, dalil. Boleh tuan haji. Dan mustahil lawannya iaitu Adam. Lawan kepada wujud tadi adalah Adam dalam bahasa Arabnya. Artinya dalam bahasa Melayu, tiada. Boleh kan? Tak susah tu. Tiada, ada maksudnya tiadalah. Tiada. Tak ada kan? Tiada. Boleh situ kan? Dan kita kena ingat satu lagi. Bila sebut tiada, ada hukum dia. Hukum dia apa? Mustahil. Tu hukum akal juga tadi. Satu wajib, sebelah yang sifat tu wajib. Yang lawan ada hukum dia, hukum apa? Mustahil tu hukum. Tu pun peringkat permulaan lah. Kalau asalnya hukum tu istihalah tu mustahil, tak apa. Yang tu kita bincang kemudian. Yang penting dia tahu tak ada, mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh nak terima lah. Boleh tak? Kalau yang yang wujud ada tadi, akal tak boleh nak terima kalau Allah tak ada. Kalau Tuhan tak ada. Kalau yang mustahil ni, akal tak boleh terima kalau tiadanya Allah. Boleh tak tanya kan? Nampaklah insyaAllah kan. Habis dan dalil. Ni kita dah bincang dalil itu. Nak kita dah ikat tuan haji, ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dah ikat, dah kemah, dah yakin wujud. Tapi nak bukti juga sokongan. Apa bukti yang kamu kata ni Allah tu ada? Apa bukti yang kamu yakin bahawasanya Tuhan tu ada? Bukti apa? Ni dalil dia. Dan dalil atas wujud Allah. Pegang ikat ni. Ikat terus.
dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Semua makhluk ni menjadi dalil kewujudan Allah, kan? Semua makhluk ni menjadi dalil, menjadi bukti untuk sokong ataupun untuk menguatkan lagi pegangan dia yang Allah tu ada. Ha. Boleh tanya? Kalau setakat tu pun, ha, maka dah terangkat fardhu ain dia. Ha, setakat tu je, tuan-tuan. Ha, kita sebut itu. Dalil sejarah ijmal, kan? Dia tahu yang Allah ni wujud dan dia yakin, dia ikat kemah sungguh dalam akidah dia Allah ni wujud dan mesti wujud hukum dia. Dalil dia apa? Makhluk ni. Boleh tak? Makhluk ni sebagai bukti Allah ada, dah cukup. Sikit je. Sikit je tuan je. Sikit je. Sebab tu Allah Subhanahu taala marah sungguhlah kalau orang tak tahu, tak kenal dia, kan. Sebab sikit je, sikit je sahaja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang belakang tu huraian sahaja. Huraian tu untuk menguatkan lagi kefahaman. Orang tanya lagi, apa kaitan dia dengan adanya makhluk dengan wujudnya Allah? Apa kaitannya adanya makhluk ini dengan kewujudan Allah? Ayat tu belakang dia. Sebab apa? Kerana segala makhluk itu mungkin. Itu dalam istilah mungkin ataupun harus. Apa maksud mungkin? Apa maksud harus? Ha, Tuan kita ni setiap istilah yang bahasa Arab dia akan terjemahkan lah supaya kita fahamkan. Maksud dia ertinya perkara yang mungkin itu patut ada dan patut tiada. Kita ni makhluk, semua makhluk dipanggil mungkin ataupun harus. Apa maksud dia? Boleh ada dan boleh tak ada. Panjangkan. Sebab apa boleh ada dan boleh tiada? Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat kita adalah. Nak buat sesuatu tu ada. Kalau tak nak buat, tak ada. Kalau tak buat, tak ada. Kalau buat, adalah sesuatu makhluk. Dia jadi harus dan mungkin. Semua perkara. Boleh situ, kan? Cuma sini kita nak faham sikit. Nak faham sikit. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makhluk ni, segala makhluk ni, kewujudan ni semua, tak kira manusia ke, semua makhluk. Makhluk ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam kita panggilkan. Alam. Alam ini semua makhluk, tak kira duduk di alam mana ke, alam yang nampak zahir ke ataupun alam yang tak nampak ke, jin ke, syaitan ke, ataupun alam yang akhirat ke, kan, syurga, neraka, kan, semua makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala tu makhluk. Makhluk ni hukum asal dia harus. Harus pada akal. Dah tiga dah keluarkan hukum. Dah cukup dah. Yang tadi wajib. Wajib pada akal maksudnya mesti. Mesti tak boleh tak ada. Yang kedua tadi mustahil, lawan dia tu, kan, tak ada. Tiada tu. Jadi yang tu mesti ataupun akal tak boleh terima kalau ada. Itu mustahil. Macam lemah ataupun tak ada tadi, kan. Kalau Allah tak ada, akal tak boleh terima kalau tak ada tadi. Boleh faham? Ataupun lemah, akal tak boleh terima kalau Allah bersifat dengan lemah, kan. Kalau adanya lemah, akal tak boleh terima, mustahil. Mustahil itu, kan. Ada satu lagi hukum harus. Dalam hukum akal awal dulu kita sebutkan ada tiga. Satu wajib, satu mustahil, harus. Tiga ni. Dan kita kena fahamlah istilah ni. Wajib kepada kita untuk kita faham. Wajib tu apa makna mesti. Akal tak boleh terima, kan. Ni mustahil pun akal tak boleh terima kalau ada perkara yang kekurangan bagi Allah. Harus, apa makna dia harus? Mayasihu fil akli wujuduhu wa adamu. Harus ni dia boleh sama ada ada ke tak ada, kan. Sama ada makhluk
sesuatu perkara tu ada ke tak ada, harus. Haruslah. Faham kan? Dua kan harus. Ha, bukan harus dalam hukum ibadah. Kalau harus dalam hukum ibadah, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa kan. Yang tu maksud gitu kan. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat, tinggal pun tak dapat pahala, tu harus kan. Kalau sunat buat dapat pahala, tinggal pun tak apa. Ha, tu tu dalam ibadah ni, dalam hukum akal harus. Hukum akal harus bila dilihat kepada makhluk ni, asal dia harus. Maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Boleh nak pegang situ dulu tu aja kan, kuasa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat pun boleh. Ha, kalau tak buat pun boleh. Kalau buat adalah dia. Kalau tak buat tak adalah dia. Ha, gitu. Boleh tu aja. Contoh apa? Contoh kita kata hujan. Ha, hujan. Hujan ni sekarang hukum apa? Harus. Harus. Tanya kan? Kenapa harus? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan hujan, hujanlah tu aja kan. Kalau tak turun, tak hujan. Kadang gelap, tengok-tengok tak hujan. Jadi harus hukum dia, harus. Tak boleh kita kata ah gelap ni mesti hujan. Dalam hukum akal tak boleh lah macam tu. Tapi kalau kita kata gelap ni mesti wajib hujan pada adat, ha, boleh. Nampak, nampak beza hukum tu aja kan. Nampak kan? Kita ada satu hukum akal, satu lagi hukum adat. Adat kebiasaan. Ha, adat kebiasaan, dua kali, tiga kali perkara tu berlaku dah boleh jadi hukum. Contoh makan nasi dua pinggan kenyang. Ha, jadi kalau makan nasi dua pinggan, mesti kenyang lah orang kata. Mesti kat situ tu mesti apa? Mesti pada adat. Pada adat kebiasaan, kenyang. Tuan Haji kan, ni nak faham hukum dulu. Nak faham hukum. Ha, bukan pada akal. Pada akal harus. Ha, nampak Tuan Haji? Harus. Sebab apa harus? Boleh jadi kenyang. Ada juga orang makan nasi tiga pinggan pun tak kenyang Tuan Haji. Nanda juga tak kenyang. Sebab apa harus? Ha. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Bukan nasi. Atau akidah tu aja, akidah kan. Nasi Allah yang mengenyangkan. Sebab tu kadang tiga pinggang tak kenyang. Ataupun yang biasa kita sangat dekat dengan kita, sembuhlah penyakit kan. Makan ubat biasa, adat kebiasaannya maka ubat sembuhlah kan, pada adat. Tapi pada akal harus, kadang maka ubat tak sembuh pun harus, boleh tu aja kan. Nampak tu beza kan. Sekarang ni hukum akal, tengok pada makhluk ni harus ni. Ada Allah Subhanahu Wa Taala buat satu makhluk, jadi adalah dia, tak ada. Boleh tu hukum asal, tu asal. Dalam makhluk ni juga, kalau ditengok pada sudut pandang yang lain, dia boleh kita tengok dalam dua sudut pandang. Dua sudut. Pertama tadi, pertama dalam sudut pandang kita tengok kepada diri makhluk tu sendiri, harus. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat dia ada, adalah dia harus. Tapi kalau kita tengok pada sudut pandang ilmu Allah yang qadim. Kena faham macam inilah. Boleh faham tanya? Kita nak cuba faham sikit dalam akidah. Bila kita tengok pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim, yang makhluk yang telah ada sekarang. Makhluk yang dah ada sekarang ni Tuan Haji, kan? Bila lagi ada? Bila lagi Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang makhluk ni ada? Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala qadim sediakala lagi. Ya, itu akidah juga. Pada macam mana iman kita nak menilai dalam keadaan makhluk ni, dalam kejadian makhluk ni, macam mana iman kita nak menilai pada sudut hukum akal. Biar faham gitulah.
Pertama yang tadi, kalau kita tengok hukum asal makhluk tu harus boleh ada boleh tak ada. Tapi bila kita tengok, kita alih iman kita tengok kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bila lagi Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang kita ni ada. Contoh sekarang ni kita berada di surau, kita ataupun kita hidup kat dunia, bila lagi sedia kala lagi dalam ilmu Allah, sedia kala lagi tuan haji telah termaktub dalam ilmu Allah, sedia kala qadim lagi sebelum alam ni semua diciptakan, dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak akan lahir bila, mati bila, bukan baru nak buat, baru Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ataupun bukan baru nak buat makhluk tu, baru Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu. Yang tu lemah. Lemah tu haji, kan? Lemah. Baru buat, baru tahu tu lemah tu makhluk macam kita. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala qadim, sedia kala lagi termaktub dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan ada. Boleh tanya ya? Pegang situ kan. Bila macam tu, bila macam tu, bila kita tilik kepada ilmu Allah, maka hukum tu bertukar menjadi wajib. Hukum makhluk yang ada sekarang ni bertukar menjadi wajib akal, tapi aridi dia panggil. Wajib akal yang datang selepas. Kenapa selepas? Kerana dikaitkan dengan ilmu Allah yang qadim. Boleh nampak tuan ni? Boleh nampak? Boleh ke tuan ni? Mesti jadi wajib lah, sebab memang termaktub dalam ilmu Allah yang kita akan ada secara qadim. Boleh tuan ni? Pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala takluk secara qadimnya, kita ni akan ada. Bila kita tengok kepada ilmu Allah, maka hukum dia akan jadi wajib juga pada kita. Mesti juga ada, sebab termaktub dengan sifat ilmu Allah yang qadim dan kehendak iradah Allah yang qadim lama tu nak jadikan kita. Ni. Boleh, boleh nampak situ kan? Kalau harus, katalah kita kata tak wajib, mesti ada. Maksudnya Allah akan menjadi lemah. Lemah kat mana? Lemah kat mana? Kehendak Allah Subhanahu Taala nak mengadakan kita, tapi tak tahu harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi lemahlah soalannya. Allah Subhanahu Taala tak tahu nak jadi ke tak nak jadi ni. Tapi dalam kehendak nak jadikan. Jadi lemah tu semua sifat makhluk. Boleh nampak saya tanya ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi nak kesimpulan dia, bila nak tengok kepada makhluk ni secara umum, harus Allah nak jadikan ataupun Allah tak nak jadikan, harus Allah nak mengenyangkan ataupun Allah tak nak bagi kenyang, harus Allah nak sembuhkan ataupun Allah tak nak sembuhkan, kan? Harus semua perkara harusan. Pada hukum asal. Tapi bila tengok pada ilmu Allah yang Allah dah tetapkan, yang sekian-sekian ni akan ada, akan mati bila, dia akan jadi wajib. Cuma ditambah aridi belakang, wajib yang datang kemudian. Sebab apa? Sebab dikaitkan dengan ilmu Allah yang qadim, dah termaktub. Gitulah. Boleh lah. Tu, satu. Sini, bila faham gitu, bila kita dah faham macam tu, dekat Tuan Kitab ni dia bawa yang bawah ni sebagai hukum asal. Hukum asal pada makhluk tu harus. Artinya patut ada dan patut tiada, ataupun boleh jadi ada ataupun boleh jadi tiada. Dia tidak melihat kepada ilmu Allah yang qadim lah. Ni untuk kita nak faham wujud Allah saja. Boleh tuan haji kan? Dan bila ada, bila makhluk tu ada, dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiap-tiap mungkin tadi, tiap-tiap makhluk tadi, tiap-tiap makhluk yang harus tadi, bila dijadikan, tak dapat tiada, mesti. Tak dapat tiada ni maksudnya mesti. Labudda. Tak dapat tiada, mesti
bahawa ada bagi makhluk tadi yang mengadakan dia. Ada. Ni, bila dah ada ni mesti ada pencipta dia. Panjang tak boleh jadi sendiri. Ha, tu pegang akidah. Ni ulama buat jalan untuk kita fikir, untuk kita kuatkan akidah pegangan kita dengan jalan fikir macam ni kan. Ha, mesti menjadikan dia. Ya, pernah kita dengarkan satu kisah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yang nak berdebat dengan etis, yang etis ni yang tak mengaku, yang etikok dia tak ada Tuhan. Tu etis kan, dahri kan. Bila janji satu tempat nak pergi di Iraq lah dulu, di Kufah kan, Kufah Iraq. Janji satu tempat sekian hari, bila masa, bila depan orang ramai tunggu kan, ingat cerita tu kan. Bukan cerita yang Imam Abu Hanifah rahimahullah masa kecil dengan tok guru dia, tu satu kisah yang lain. Kan dengan tok guru dia kan, tu satu kisah yang lain. Yang ni seorang lagi, sebab masa tu ramai ideologi-ideologi yang pelik-pelik kan masa tu. Jadi ada satu orang ni, dia tak mengaku Tuhan. Tak ada Tuhan, macam komunis lah, atheist kan. Jadi dia kata alam ni terjadi dengan sendiri juga, terjadi sendiri. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia pergi lewat, orang duk tunggu ramai kan. Lepas tu Imam atheist tadi dah kata, ni Imam Abu Hanifah ni penakut dah, tadi lambat datang ni, kenapa lambat datang ni, duk tunggu-tunggu lambat. Jadi bila lama tunggu, tiba-tiba datang Imam Abu Hanifah rahimahullah, datang lalu yang seorang ni kata, kamu dah takut ke nak berdebat kan, dah takut dah, dah tak ada hujah ke nak berdebat, datang lewat orang tunggu lama. Lepas tu apa kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia kata saya nak datang ke sini, saya kena menyeberangi sungai. Ingat cerita kan, menyeberangi sungai. Saya duduk tunggu-tunggu perahu tak datang. Tiba-tiba ada pokok kat tepi tu, tiba-tiba tumbang sendiri. Lepas tu terpotong sendiri, terbelah sendiri. Lepas tu terjadi, dikorek dalam, jadi perahu sendiri. Dia pun naik perahu tu, barulah dia boleh pergi. Dia kata kan, jadi saya duduk tunggu pokok tu jadi perahu sendiri lah. Kan? Sebab tu saya datang lambat. Jadi etis tu kata, mana boleh macam tu jadi sendiri. Rupanya Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia nak ambil poin, nak membatalkan hujah kawan tu kan. Dia kata kamu percaya yang alam ini qadim, jadi dengan sendiri, tapi bila mana aku cerita yang pokok ni dengan sendiri terjadi buat perahu, kamu tak percaya. Jadi terbatal hujah dia kan. Boleh tanya kan. Jadi alam ni bila ada, mesti ada yang mengadakan dia. Mesti ada tuan yang mengadakan dia. Cuma tak tahu siapalah. Orang duk cari-cari tak tahu siapa kan. Bagi kita umat Islam ni, ada iman, ada Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hantar rasul bagi tahu siapa pencipta sebenar, Allah. Kan, bagi tahu Allah, cerita dalam Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah sebut nama dia, pencipta lah. Boleh, tu yang pertama. Yang kedua, cepat kita nak isyak. Atau tu jalan yang pertama. Dalil dia makhluk ini, tapi cara kita nak ambil jalan untuk fikir ada dua. Yang tadi kita tengok makhluk tu bila jadi mesti ada pencipta dia. Itu satu. Yang kedua ni, kerana makhluk tadi baharu. Tengok kepada baharunya makhluk. Apa maksud baru? Baru bukan lawan lama sini. Bukan kita faham baru lawan dia lama ataupun baru lawan dia buruk. Bukan. Maksud baru apa? Iaitu baru itu artinya ada kemudian daripada tak ada. Maksud baru, dia ada selepas tiada. Sebelum ni dia tak ada,
tidak ada dan sekarang dia ada, maka barulah dia. Itu hadis. Boleh tak? Itu maksud baru. Tak kira umur lama mana pun kita, selagi mana kita ni makhluk, maka barulah. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita tak ada. Sekarang kita ada. Ataupun alam ni kan, kita kata alam bumi dunia ni dah beribu-ribu tahun pun masih dikira baru dia makhluk. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada. Sekarang bila dijadikan baru ada. Tu masuk baru. Artinya ada kemudian daripada tiada. Boleh? Sama juga tengok. Dan tiap-tiap yang baharu itu, tiap-tiap yang ada yang sebelum ni tiada itu, tak dapat tiada. Mesti juga bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Boleh? Siapa yang apa maksud membaharukan dia? Yang mengadakan dia juga. Boleh tuan je? Gitulah. Yang mengadakan dia. Boleh kan? Kemudian jika datang soal, kalau orang ada soal ataupun orang iktirad, orang nak kritik, maka hendaklah engkau jawab, kata Tuhan kita ni. Yesus kita jawab daripadanya, daripada masalah soalan tadi, atas jalan yang dituntuti. Jawab macam tu, macam tadi lah. Kan? Jawab orang tanya Allah Subhanahu Wa Taala ada ke tak ada? Ada, yakin sungguh. Wajib, mesti ada. Bukti apa? Bukti makhluk. Apa kaitan kewujudan Allah dengan makhluk? Makhluk ni ada, mesti ada pencipta ni. Tak boleh jadi dengan sendiri makhluk. Sebab makhluk ni nama lagi makhluk, dia ciptakan. Ataupun makhluk ni baru, yang tak ada dulu baru ada. Adanya selepas itu mesti ada yang membaharukan dia. Mesti ada yang menciptakan dia. Siapa? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ditengok kan. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Siapa yang membaru, yang mengadakan itu? Pencipta. Allah nama dia. Allah nama. Dan lainnya ataupun nama lain bagi Allah, tak kira lah. Ar-Rahman dan lainnya tu, dan nama bagi Allah yang lain, tak kira Ar-Rahman ke, nama Allah Ar-Rahim ke, nama Allah Al-Jabbar ke, Ar-Razak, tak kira. Yang itulah yang menciptakan. Maka itu, maka iaitu, iaitu Allah namanya itu, nak tahu macam mana? Diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ni tak boleh nak fikir nama. Tuan kita ni nak bagi tahu ataupun para ulama nak bagi tahu, nak tahu nama tak boleh fikir. Kan? Nak tahu nama tak boleh fikir. Tahu macam mana? Daripada Rasul. Allah hantar pula Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu siapa pencipta. Kita manusia ni boleh fikir setakat ada pencipta tu je. Tengok makhluk mesti ada ni tak pencipta. Jadi alhamdulillah kita diberi iman dan Islam, dihantar Rasul sampai Islam kat kita, kita tahulah pencipta dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sabitlah ada Allah Taala, bila dah tetaplah, dah mestilah ada Allah, maka mustahillah atas Allah Adamnya tak ada. Boleh? Boleh tak je? Pegang kemah, habis dah tu. Habis dah sifat wujud tu. Boleh? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah kita, insya-Allah kot kan? 8-10. Itulah kesimpulan dia. Satu, wujud, sifat dia wajib, mesti ada. Lawan bagi wujud, tak boleh ada sekali masuk lawan dia, tak ada Allah. Dalil apa? Makhluk. Dalil makhluk. Macam mana nak tengok makhluk tu dengan kewujudan ada? Pertama, dari segi kejadian dia. Ada, mesti ada pencipta. Ataupun dari segi barunya, adanya makhluk ini sebelum ni tak ada. Dan mesti ada yang orang membaharukan, mengadakan dia. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana nak tahu Allah Subhanahu Wa Taala tu Allah yang mengadakan, pencipta? Tahu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rasulah yang dilantik, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenalkan dia. Untuk memberi makrifah, mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan
dengan hamba manusia makhluk kita semua ni lah. Boleh tu aja, mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi satu akidah pegang ikat semah pumbuh dalam hati kita sebagai satu akidah untuk kita yakin sungguh dengan kewujudan Allah Subhanahu taala. Terkurang saya mohon maaf yang baik dari Allah Subhanahu taala. Aku qulu hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin al muslimina fi Palestine wa fi kulli makan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna.